akhirnya saya nggak bisa makan pakai sendok dan garpu, susah banget. Iu banget ya, akhirnya aku iso. Aku kalau makan pakai ini, aku kok nggak iso jemput barang-barang ini. Sekarang kita langsung aja makan pakai ini. Itu paling enak gimana ya? Nggak usah pakai sendok, Mbak. Di depan ownernya langsung. Tuh, biasanya iya, ownernya juga sukanya pakai sendok. Asini yang ngono asin duit ternyata sendiri malah yang gak tangan makan dia gak boleh makan bareng gak sendok. Betul, tuh, lebih nikmat tuh seperti ini. Aneh. Penak ini dong. Kan dia penak gak sanggal. Sekarang aku tuh lagi sama seorang sultan, bener-bener pemilik dari villa hotel dari Resto Tribi di Banyuwangi, juga pemilik dari warung makan Pondok Gandrung, Pondok Surabaya. Gandrung Surabaya, juga punya apalagi kos-kosan Trisan di mana? Rogo Jambi. Nah, pesennya beliau ini gini. Aku katanya dari dulu tuh suka ngebeli emas ya, emas dari kecil. Sekarang kayak misalkan per bulan ada penghasilan berapa, selalu beli emas, beli emas batangan teman-teman kayak gitu. Ini ngomong-ngomong, kenapa sayarannya tuh gini? Kenapa nggak pakai emas perhiasan banyak-banyak dipakai semua gitu? Ya untuk apa? Kalau mau make? Ya kalau mau make pas ada acara aja. Kalau mau dipakai semua? Bisa nggak cukup aku? Aku kan kurus kayak Kak Divo, bisa. Bungkuk gini loh aku. Tuh, ini tuh ya yang bener-bener dia punya emas sultan beneran. Dia tuh gak pakai yang terlalu banyak perhiasan. Terus gimana kabarnya dengan orang yang, maaf ya, yang punya perhiasan paling 10-20 gram tapi dia udah merasa sultan tuh gimana ya? Iya gak sih, Mem? Ada gak kayak gitu? Ada. Ada orang-orang yang merasa dirinya itu. Iya. Bahkan ada juga, Kak, itu enggak emas asli, kayak saduran gitu loh ya. Itu banyak deh kayaknya kayaknya itu. Aduh, itu kayaknya mengenai perasaannya banyak orang kayaknya. Nah, iya, dia tuh sampai segitunya gitu loh. Nah, makanya aku hanya punya emas gitu ya, banyak banget tapi yang dipakai cuma cincin. Ini aja simpel. Ini benar-benar orang sultan loh di sini. Mau tim, mau masuk tim Love Club, aku bilang iya aja. Enak kita ada beliau. Besok aku langsung liburan ke Singapura sama tim-tim ini. Biayain dong, Mem. Pusing memnya aku tadi. Masnya nanti akan terjual-jual. Yus, oke, jangan lupa like, comment, subscribe YouTube-nya Keluarga A2 Asyik. Thank you, bye-bye. Ibu Sultan lagi makan pakai nasi sama telur. Udah, biasa aja, anggap aja villa sendiri. Oh iya, selamat siang. Nyanyi ya, makan. Oh iya, Kak Joko. Apa? Makasih ya. Berkat. Alhamdulillah. Jadi cuma ada salam. Aduh, makan sama tuh. Jadi beneran ya. Aduh, aktingnya pinter banget ya ini. Oh, beneran ini, beneran guys, serius. Tetap aja semangat upload ya, semangat bikin konten. Tapi di sini Mama mau ngucapin benar-benar terima kasih untuk Kak Divo dan juga buat Bams, buat semuanya lah tentunya ya. Kita cuma bisa mendoakan dan membantu sebisa-bisa. Terus walaupun urusan pekerjaan kita lalu dan selesai, tentunya kita akan menjadi Mama itu berprinsip ya, siapapun orang yang pernah kenal kita sampai kapan pun akan menjadi selalu. Iya, betul, itu yang diminta. Jadi aku juga minta maaf, Mem, ya kalau misalkan selama mungkin ngobrol ada mungkin suatu, karena emang jatuhnya kan saya tuh mencarikan suasana ya itu gitu. Dan ternyata Memnya juga orangnya asik sih, orangnya juga asik, terus diajak kita bercanda ngobrol itu juga masuk gitu loh. Ya memang kayak gitu lah, Pak. Saya tuh apa adanya gitu ya, nggak dibikin gitu. Nggak acting, aku juga nggak pinter acting kok. Oke, silakan. Ya, di, sambil makan ya, Kak ya. Siap, jangan lupa di subscribe Keluarga A2 Asyik dan juga Divo Channel YouTube Sederhana dan Penuh Cinta. Anget-anget, Mas. Terus. Terus itu apa sih?
Terus tuh kayak semacam ya em gini kayak alah utuk lah gitu loh, kayak dijuluk curoli curupi gitu. Mulai terus alah gitu. Em assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di vlog aku Alifu channel YouTube di sayang penuh cinta anget-anget mas res. Semoga yang menonton sehat selalu, rezekinya melimpah dan dalam keadaan bahagia, amin ya rabbal alamin. Oke, ini sambung-sambungan aja ya, kan nanti yang punya villa mau ngevlog, jadi aku ngevlognya sambung-sambungan aja. Ini persiapan kita mau dijamu dulu, diajak makan siang dulu sama mama Enti. Ini kita temanya pakai baju putih-putih, ini ada Bams. Terus anak-anak yang apa sih dalam? Beratus toh. Ini ada Tony dan juga mereka masih ganti-ganti baju, oke? Kita nanti mau nggak tahu di jam apa. Tadi aku bilangin nggak usah makan yang aneh-aneh karena kita biasanya makannya cuma kayak lalapan aja seperti itu. Oke, teman-teman nanti nyambung kalau kita udah mau berangkat ke atas. Kita mau naik ke atas. Ada Ido. Kakak udah ditungguin sama mami yang makan. Ini di restonya. Tuh. Enak banget masaknya. Masaknya gimana? Enak. Dan harganya tuh di sini terjangkau banget. Kalian bisa makan siang di sini tuh satu porsi satu orang terjangkau banget, 18.000 ya mami ya. Dan ini dia ownernya. Dia adalah Mama Enti. Mama Enti. Cantik banget dengan gaun warna merah, mirip Lesti ya. Amin. Nyanyi sedikit bisa? Cantik pada lari kalian. Adi pakai kangkung aja, karena dia bingung mau sama makan apa. Imbo. Sama apa? Imbo. Koloke kan? Koloke. Lek ngarep apa nih kono Jember? Kola. Kola loh. Eh mem, tapi ini enggak dengan kita yang rame, ini jadi kayak aduh kok keramen banget. Kalau memang suka asik rame gitu. Enggak sih, soalnya kebiasaan teman-temannya Mas Bintang. Aduh, deket ya. Teman-temannya. Bentar. Oke. Karena kebiasaan anak-anak mama Mas Bintang yang nomor satu itu usianya sama dengan kalian ini. Jadi udah biasa kali ya. Kebiasaan bawa teman-temannya ke rumah gitu loh. Bahkan di lantai 3 rumah mama itu yang di Surabaya itu pernah dijadiin studio musik. Jadinya rame, ada drum ketubruk, akhirnya mama berisik buyar sekarang grup musiknya. Oh, dibuyarin. Oke, kita mau lanjut makan dulu Mimi. Mama enggak ikut makan? Iya nanti deh, Kak. Nanti oke. Bam sudah lihat ya di sana. Baiklah. Gak bawa pola tagline, delok. Tony, tau nanya coba. Tony ibu banget mangan yang anu mejo, delok tau. Angel sumpah, mai tuh. Berarti kuna mbak menti mau dibeberkan di bawah sini aja ya, mem. Coba deh, nak besok dibikin vlognya di mem nganu, di lese yang di ngisor. Iya, wes tak beber nong. Iya. Mi pur kadang nggak pakai garpu, nggak pakai sendok. Tapi btw kok yentek yo iku ayamnya. Gimana bang rasanya? Enak. Biasanya kamu nggak ngono lo ngomong. Enak. Sip. Nanti kalau memanti kan punya warung di Surabaya. Dekat sama, nanti kalau udah pulang ngabari, kita pasti akan meluncur ke sana. Aku di sini sampai tanggal 3 kayaknya. Oh, sampai berarti ya semula dewe ya. Enggak tahu dia mulai berapa ya minggu. Enggak, maksudnya apa namanya? Adewe sak durunge Adi Rono iki mama semule ngono maksud iki. Iya toh? Ya kan iku tanggal piro iki? Adi mulai kan tanggal 30 lebih. Itu. Habis dari sini keliling kemana aja? Habis dari sini balik lagi ke sini. Ke Jember. Baru nanti pulang ke Blitar lagi terus nganter ini pulang. Oh, kami ke Blitar. Iya. Akhirnya saya nggak bisa makan pakai sendok dan garpu. Susah banget. Iya, banget di akhirnya aku iso. Aku kalau makan pakai ini aku kok nggak iso jipuk barang-barang ini. Sekarang kita langsung aja makan pakai ini. Nah, itu pakai lagi mangin. Nggak usah pakai sendok, Mbak. Di depan ownernya langsung. Tuh. Biasanya ownernya juga sukanya pakai sendok. Asini yang ngono asih duwe-duwe itu aja sedikit mahal ya enggak tahan. Maka dia enggak gelem makan bareng enggak sendok. Betul. Tuh, lebih nikmat seperti ini. Ya. Amin. Kena minum dong. Iya.
kan jangan pernah gaya sanggal, gaya sanggal. Makan ini di diskonnya tuh enak banget makannya. Masaknya gimana? Enak. Dan harganya tuh di sini terjangkau banget. Kalian bisa makan siang di sini tuh satu porsi satu orang terjangkau banget, 18.000 ya Mami ya. Dan ini dia ownernya, dia adalah Mama Entik. Mama Entik cantik banget dengan gaun warna merah, mirip Lesti ya. Amin. Nyanyi sedikit bisa? Nanti pada lari kalian. Adi pakai kangkung aja, karena dia bingung mau makan sama apa. Imbo. Sama apa? Imbo. Koloke kan? Koloke. Lek ngarep apa ning ono Jember? Kola. Kola lo. Mem, tapi ini enggak dengan kita yang rame, ini jadi kayak aduh kok keramen banget. Kalau memang suka asik rame gitu. Enggak sih, soalnya kebiasaan teman-temannya Mas Bintang, aduh, deket ya. Teman-temannya. Bentar, oke. Okay. Karena kebiasaan anak-anak mama Mas Bintang yang nomor satu itu usianya sama dengan kalian ini. Jadi udah biasa kali ya. Kebiasaan bawa okay. Teman-temannya ke rumah gitu loh. Bahkan di lantai 3 rumah mama itu yang di Surabaya itu pernah dijadiin studio musik. Jadinya rame, ada drum gebrak-gebruk, akhirnya mama berisik buyar sekarang grup musik. Oh, dibuyarin. Oke, kita mau lanjut makan dulu Mimi. Mama enggak ikut makan? Iya, nanti deh, Kak. Nanti. Oke, Pam sudah lahap ya di sana. Backlash. Ini berantakan banget, kita mau renang dulu. Nanti tonton vlog renangnya di Sona Itu Channel. Ini ada Yangku sama kita bawa perlengkapan mau renang. Anduin di. Oh iki. Ayo cus. Kontak. Kunci ini tuh gue stok ayo. Ya lah orang. Anduin, wes. Anduin wilo. Yo ayo. Metuin. Wis tak kok to? Durung. Ndi meduke metu ndi? Kita mau renang dulu teman-teman. 266 ribu subscriber. Iya, itu yang satu ini 100. Yang satu lagi ada beberapa. Harus enggak lihat. Oh, makasih. Namanya siapa? Iqbal puasa. Kayak Iqbal Ramadan. Kita mau diantar ke kolam renang dulu. Ayo. Udah? Oke, cus. Nah, oh lewat sini. Ini juga kamar villa. Asli Banyuwangi, Mas? Iya, saya Banyuwangi Utara. Betul? Banyuwangi Utara, perbatasan Jember. Oh, perbatasan Jember. Iya. Wah, maaf, kursinya jatuh kena angin. Tadi aku lihat toh itu. Iya. Oke, ini dia view dari wow, amazing banget. Ini yang anak-anak yang sana agak tinggi. Ah, kursinya jatuh. Dan ini ruang gantinya di sini. Ini udah kayak hutan gitu loh guys. Tuh, ini bisa untuk santai-santai di sini. Dan ada tuh tadi kamar kita di atas sana yang ini. Tuh kayak gitu. Oke, kita mau renang dulu. Ya boh? Teman-teman tadi habis makan, jadi harus makan. Aku mau renang dulu di sini. Aduh, kok dingin banget. Tapi enak kok. Ada Tommy sama Pras dan juga Mas Bang. Halo. Ini apa namanya? Renangnya ada dua macam, jadi itu yang untuk anak-anak, ini yang untuk dewasa. Oke, terima kasih sudah menonton vlognya hari ini. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.